Satu pucuk senpi, satu buah magasin, dan 17 butir amunisi 9 mm. Ini hasil operasi dari Polsek Palihari Kota gabungan dengan Satreskrim Polres Tanah Laut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kita menindaklanjuti, kita melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara G yang pekerjaannya adalah sebagai penjaga malam di salah satu perusahaan atau penambang batu gunung di daerah Desa Ambungan, Kecamatan Palihari Kota. Dari tersangka ini mendapat pengakuan bahwasannya dia mendapat senjata api dari salah satu tersangka S yang saat ini ditahan dari DLP Martapura. Namun dalam kasus narkoba. Kemarin kita sudah ke sana, tim sudah ke sana, dan yang bersangkutan mengakui bahwa senjatanya dari dia. Dan rencana nanti setelah selesai menjalani hukuman di Lapas Martapura terkait kasus narkotikanya, nanti akan kita langsung kita jemput untuk kita kembangkan kasus senjata apinya, kan, proses senjata apinya. Nah, dari keterangan S ini rupanya ada orang lain yang dia sebut bernama I. I ini juga masih kita kejar karena yang bersangkutan melarikan diri. Termasuk ada seorang yang bernama D, ini juga masih kita kejar dan kita perlu bantuan dari masyarakat untuk keberadaan yang bersangkutan. Karena terakhir kemarin kita cek ke rumahnya belum ada, yang bersangkutan sudah melarikan diri, namun kita akan tetap upayakan untuk mengejar para tersangka-tersangka ini.